Halo teman, jumpa lagi. Kali ini ya saya ini apa bongkar-bongkar Neo M3 ya. Jadi kasusnya itu merebet ya. Begitu digas dia merebet seperti tidak kemasuk, seperti tidak ada bahan bakar yang masuk ya. Jadi ini saya buka ini pompa injeksinya ya. Seperti inilah penampakannya dan terlihat jelas di sini ada banyak kotoran ya. Jadi kita akan bersihkan ini kotoran yang di sini ya. Ya. Untuk yang dari tangki bensin lancar ya teman-teman ya. Begitu dikontak dia langsung mengalir keluar. Jadi tahap selanjutnya ya di sini pompa injeksinya, dan ini terlihat kotor padahal ada filternya, di tangki ada filter dan di sini ada filter juga. Ini kotor, kita bersihkan ya dulu teman-teman ya. Agak bersih ya teman-teman ya, bersih dari kotoran. Ini filter di bagian ini ya teman-teman ya, di bagian pompa injeksinya. Oh, di sini ada juga kotoran, kita bersihkan dulu ini. Ya, di bagian situnya ada kotoran yang nempel, nanti bisa saja begitu lepas dari ini, lepas dari itu nempel ke sini. Ya, kita biarkan kering dulu ya teman-teman ya, kita biarkan kering dulu lalu kita pasang. Untuk ini sudah bersih ya, sudah bersih. Ya, untuk ini bersih ya. Kelihatan apa agak seperti bening-bening, seperti apa? Filter yang agak bening ya. Tadi kan agak hitam dia. Hitam karena kotorannya. Jadi ini kasusnya merebet ya, ditarik gas kayak seperti bensin tidak masuk, sementara dari pompa tangkinya bagus ya, ada tekanan
pasang aja teman-teman ya. Oke, jangan lupa menjepitnya. Oke, seperti inilah teman-teman. Jadi tinggal pasang di motornya aja ya. Oke. Oke, ini sudah terpasang ya teman-teman. Sudah terpasang, kita tinggal pasang. Untuk dari pompa tangkinya di situ. Situ. Ini normal ya, keluarannya normal. Namun ketika digas masih berbet ya. Kita posisikan baik-baik ini sebelum kita kunci. Ya. Ya, ini teman-teman ya. Setelah kita melakukan pembersihan di bagian ini ya. Setelah kita bersihkan di sini ya. Oh, untuk pompa yang dari sini, yang dari tangki itu normal ya, keluarannya di sini normal. Namun ada filter di sini, di pompa injektornya ada filter, dan filternya itu ternyata kotor ya. Jadi itu bikin berbet, seolah-olah bensin tidak masuk ke ruang pembakaran. Oke, demikian dulu teman-teman, saya tidak videokan proses buka pasangnya ini tadi ya. Namun secara teknis, secara mekanis ya bisa dilakukan. Untuk melepas ini kita tinggal congkel ini, tarik sedikit terus dilepas selangnya. Kemudian di sini hanya ada baut satu. Kemudian cabut pelan-pelan karena ada sealnya, ada karetnya yang agak lengket di bodi. Jadi tarik pelan-pelan. Oke teman, demikian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kasus Mio M3 yang suka berbet ya. Oke, ini temannya. Oke teman, demikian dulu. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.